Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat pangsit goreng isi telur. Simak terus ya videonya. Jangan lupa subscribe. Hai guys, kita masukkan tepung tapioka ya. Secukupnya. Kemudian kita masukkan gula dan ini garam. Garam dan kaldu jamur. Kemudian kita beri air secukupnya. Kayak gini ya, yang encer gak apa-apa. Lalu kita rebus dengan api sedang, takutnya nanti gosong. Dibuat seperti jenang ya guys. Aduk terus biar enggak lengket. Nah, seperti ini ya guys, sudah mengental. Kemudian kita angkat, kita bungkus ya guys, seperti ini. Kita ambil. Lengket guys, kita taruh sini. Kemudian kita masukkan telur ya, begini. Begini jadi. Seperti ini terus ya guys, kita penyet-penyet dan seterusnya sampai adonan habis. Nah, ini dia guys, kita tinggal menggoreng. Panaskan wajan, kemudian kita goreng. Apa guys, kita masukkan saja. Ini dia guys hasilnya. Kalau kalian suka video ini, like, komen, dan share ya. Jangan lupa subscribe.